Dua jagoan voli putra Indonesia akhirnya saling berhadapan pada pertandingan lanjutan Liga Voli Thailand musim 2023-2024. Dengan Farhan Halim yang bermain bersama tim Nakhon Ratchasima dan Yuda Mardiansah yang bermain dengan tim Diamond Food. Pertandingan yang berjalan seru dengan menghabiskan 4 set ini buat kemenangan tim Farhan Halim, mempertahankan rekor timnya yang hingga saat ini masih belum terkalahkan. Tim bola voli putra Nakhon Ratchasima yang di dalam skuadnya ada Farhan Halim masih menjaga rekor sempurnanya dengan status undefeated hingga pertandingan terakhir mereka yang digelar hari ini melawan tim yang saat ini berada di peringkat ketiga klasemen, dan di dalam skuadnya juga ada pevoli asal Indonesia Yuda Mardiansah. Kemenangan tim Nakhon Ratchasima ini merupakan kemenangan yang ke-10 dengan raihan poin 27 di urutan klasemen sementara. Di pertandingan ini mempertemukan dua pevoli putra asal Indonesia, dan baik Farhan Halim dan Yuda Mardiansah, keduanya turun bermain sejak awal pertandingan. Namun tampaknya Farhan Halim yang bermain lebih impresif daripada Yuda Mardiansah, di mana pevoli asal Bandung tersebut selalu melakukan gempuran dengan beberapa smash tajam dan menukiknya ke area lawan. Hasilnya tim Farhan Halim pun mampu tersenyum lebar di akhir laga, usai memenangi duel selama 4 set dengan skor 3-1, 26-28, 25-11, 25-22, dan 25-20. Farhan Halim sebagai pemain yang berperan outside hida ini tampaknya memiliki kesemangatan yang luar biasa di pertandingan kali ini. Apakah lantaran ada rekan setimnya di timnas atau bukan yang pasti, dari semua serangan yang dibentuknya nyaris tidak ada kegagalan sekalipun. Dan bagi Yuda yang berperan sebagai middle blocker, akhirnya tampak kesulitan menghadang lajunya serangan dari Farhan. Hingga pada beberapa set pertandingan berjalan, pevoli kelahiran Medan itu pun terpaksa sesekali diganti untuk diistirahatkan, meski kemudian Yuda kembali masuk ke lapangan dan bermain kembali. Duel berlangsung ketat sejak set pembuka, dengan kedua tim yang selalu berbalas angka dan bergantian untuk memimpin skor. Namun Ratchasima berhasil unggul pada fase krusial di technical timeout kedua dengan skor 16-15. Meski demikian, Diamond Food, tim di mana Yuda bermain, bukannya tidak pernah memimpin skor. Pada set ini mereka malah mampu membalikkan keadaan skor 20-18. Sayangnya skor ini tidak bertahan lama disebabkan Farhan Halim yang malah mencetak set point lebih duluan melalui spike keras menukiknya ke area pertahanan Diamond Food. Dirasa Ratchasima sudah dalam jalur aman, anehnya Diamond Food mampu mengejar ketinggalan poin mereka, hingga akhirnya berada dalam hitungan deuce hingga sampai dua kali, sebelum akhirnya Nakhon Ratchasima yang kalah duluan pada set pertama ini, buat kemenangan tim Yuda di set pembuka. Merasa ingin menjaga rekor tak terkalahkan mereka, ketika memasuki set kedua dominasi serangan dari Farhan Halim dan kawan-kawan nyaris tidak terbendung dengan langsung mencetak 6 poin secara beruntun. Dan dari selisih angka yang cukup jauh ini, Nakhon Ratchasima pun terus meninggalkan poin lawan mereka, hingga selisih sampai 14 poin, dan tentunya
Tidak ada lagi kejar-kejaran poin sampai pertandingan pada set kedua ini berakhir dengan kemenangan buat tim Farhan, dan untuk sementara skor masih berimbang satu sama. Pada set ketiga, duel yang berlangsung sengit pun kembali terjadi. Meski demikian, pada set ini tetap dimenangkan Rakhon Ratchasima dan sekaligus merubah skor menjadi 2-1 untuk keunggulan mereka dengan satu blok poin dari Farhan yang mengakhiri set ini. Dan lanjut pada set keempat, kembali kendali permainan dipegang oleh tim Farhan dan kawan-kawan. Meski pada set keempat ini sempat ada perlawanan dari tim Diamond Food untuk beberapa putaran, namun akhirnya Ratchasima mampu mengunci kemenangan dengan keunggulan yang cukup nyaman dengan skor 25-20. Dan setelah pertandingan usai, kedua tim langsung pulang ke base camp masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.